berharap kau tahu aku selalu merindu saat kita tak bertemu. Fani. Ya. Aku ini pebarumpu sekali. Tahu-tahu udah paling tidak kumpul ke sana, Kan bukan saya punya kerja. Kan hansip, jadi aku bantu dengan Tiffany. Tiada lagi tidak tahu di mana, Mengamankan masyarakat, bukan mengamankan sampah. Kecuali sampah masyarakat. Tunggu dulu, dupa ya, yang merayu. Saya tidak merayu ini, Pak Er. Kumpul kamar uti, Pak Hansip. Pak Er ini batong ke sana dengan tangan, jangan dengan kaki. Oh, tangan itu, karena memang ukuran, madelo kaki. Iya. Iyalah. Ang Pak RT turang ini masih lagi bosok di sini. Makanya ini Pak RT maksud Pak RT ini masih sidak pagi-pagi itu bagaimana dia suasana di sini. Berarti ternyata belum yang begini. Dan ini saya so bilang dari lama Allah begini harus turang mau sidak itu Pak RT. Cepat, mau cerita Yang iyo mau pegang itu banggang kaca. Ja ulu iyo lipili pani umhe ulomu. Iyo, sombak utang pun ini kamar ini masih pagi-pagi ini. Dapat lihat muka-muka pembawa utang, so? Iya, so? Sorry, J. Kalau mau dibalik, J, sorry. Kalau mau dibalik, sorry, J. Kenapa lo kotor sekali ini? Tidak tahu ini orang yang tadi ini. Tan suka mana orang ini? Orang kasih tinggal ke sana, Fani. Siap, Mbak Delo. Apa ini warkop sini? Ini! Astaga, Hansip. Wah! Panas kalau napas iya mbak ho itu panas kalau ho dingin coba kamu ha pasti panas coba wih jangan terlalu panas Allah aku tidak ada perbedaan aku banyak baut boh memang tim RT kan dulu ada bekerja kari di sawah. Pak RT ini tutuplah usahakan bilik keki yang panjang tangan. Karena aku mau tahu. Yang tangan panjang, baru celana pendek. Harapmu mau bawa polisi lo Bombay. Meri curia, meri sergena. Hame hokoi. Ya lo mas tolingulio, padahal lagu-lagu gagal. Coba hargai dulu, kalau tipe RT coba suara, apalagi menyuarakan sebuah nyanyian, kalian harus merespon dengan baik dan secara tepat. Kalau misalkan tidak merespon dengan cepat. Nah. 100 untuk Regu A. Bukan cerdas cermat. Oh, iya. Tapi Tipe Ete itu suka mendengar lagu-lagu nasional Hansip. Ha? Ya Allah Rabbi. Lagu nasional? Hansip, apa yang lagu Teh Hansip masih kenal untuk lagu-lagu nasional? Tipe Ete menurut di situ. Ada yang satu lagu yang saya ingat sekali dari saya belum sekolah. Pengak kali ya belum sekolah kan so ingat? Iya. Berarti kamu ini dilahirkan so dalam keadaan tua. Tidak maksudnya itu kan sering dinyanyikan. Apa so? Ce. Mau lu udah butuh hebat. Salah satu pahlawan revolusi yang bernama Jenderal Ahmad Yani. Dia gugur kok. Wah tidak usah. Kasih gagal kalau kamu menyanyikan lagu nasional. Itu harus fasih, harus kuat, dan harus DP standar itu benar-benar hikmat. Hikmat, ya? Hikmat. Coba yang ini, ada yang lagu-lagu penghargaan kepada pahlawan? Yang bagaimana, San? Dengan... Coba. Dengan seluruh... Angkasa yang memuji pahlawan negara. Kamu tahu DP lagu mana nih? Nan guru remaja diri Nusa
bukan merah, bukan merah, bukan apa merah. Apa dulu? Bela, bela. Bela, bela, Nusa Bangsa. Itu Pak RT jaga dapat lupa deh pelirik. Kalau mau menyanyi begitu Pak RT, tiap boleh mau salah-salah lirik. Iya, ini. Orang harus kuasai dulu setiap lirik, baru orang nyanyikan. Jangan sampai kalau terdengar oleh pihak yang tidak PK atau tidak setuju, dorang mau lapor itu Pak. Apalagi generasi-generasi itu orang ini baru nonton ini, dorang dapat dari santai orang salah-salah. Dorang mau lapor di Pak RT. Lapor Pak RT? Iya. Konten media baru itu. Di mana itu Sa? Ada di KMB. Engkau lupakan ada cucumu. Dari tiga yang ada akustik, tiga 47 dari Opi Tia Uti. Karena di antara dorang tiga buat Tia Opi yang cantik. Iyalah, weh, Papu, itu bukan sofa, itu bukan sofa. Maksudnya apa ini? Bukan sofa ini yang ada di belakang. Tiba pun apa nasempuk ini? Oh astagfirullahaladzim, Baswara. Ini sobat suar. Baswar pakai A. Oh. Aswar R. Tidak ada audit. Astaga. Aku ini sibuk sekali. Ada yang mau basta tosik. Oh, makasih. Una nak tawa. Sempangkat jadi anak kamu. Soalnya sama buang-buang di sini, ini suar busuk. Ada yang basta tosik. Oh, basta tosik. Di sini. Kamu ada batanya PRC, baru kamu ada cuek, Shay. Baru karena apa ada yang lebih muda ada batanya, kamu baru panggul lalu tau. Bomba jaga warkop, mau suka-suka. Tapi kan menghormati yang... Tidak usah. Status kenapa, Pak? Status apa? Bah, status di Bampu ini sekarang ini lagi... Kan di Bampu ini biar bagaimana... Bagaimana? Tidak ada kasih aja. Pertanyaannya satu, bagaimana? Jangan dong menjadi dua pertanyaan, jadi dua jawaban. Kan saya ini biar bagaimanapun... Bagaimana? Wah jangan, semua jadi dua. Tidak boleh ada pertanyaan di atas pertanyaan. Kan biar bagaimanapun saya... dia punya muka. Kan saya dia bilang, bagaimanapun saya dia bagi. Tejakir. Kan biar bagaimanapun saya... Tejakir itu. Mau aduh, dolom sekali ini. Dolom tampal kamar ini dia punya tanah apa nih? Tiba punya di kamar marah-marah. Tidak ada yang marah-marah. Saya ini kan sudah tua. Baru mbah status. Biar bagaimanapun saya ini pernah mengikuti yang namanya poporangan. Peperangan. Ya. Tidak boleh Allah mau pepe, harus sambung. Saya memang kasih jelas itu yang popo itu. Kemudian saya... Itu kan rindu dengan masa penjajahan itu. Rindu, mengapa rindu hatiku? Pergi saya. Permisi. Kalau kamu olah pemusik, kalau dapat yang semarang aja tidak usah lanjut lagu. Biar bagaimanapun mencari sama-sama ini bos. Apalagi sana yang masih anak baru. Bukan anak baru itu apa? Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah Saya dulu kan pernah mengikuti yang namanya itu perang-perang. Baru. Dan saya itu bertaruh nyawa. Dengan kecintaan saya kepada tanah air ini. Tanah air. Saya cinta tanah air. Tanah air yang tiba pemaksud yang majemuk. Saya cinta tanah air. Wei. Bukan begitu. Itu DP nama air di tanah. Itu tanah kan? Iya. Ini apa? Air.
saya cinta tanah air. Tidak usah, bukan, tidak usah. Bukan begitu. Cinta tanah air itu sudah jadi satu kata majemuk. Artinya... Oh, sudah satu kata yang gemuk. Majemuk. Kalau gemuk... Kalau majemuk itu lagu. Majemuk, majemuk. Majemuk, majemuk. Majemuk, majemuk. Tidak ada lagu majemuk, majemuk putih. Ajak, dia tahu. Akan penyanyi dia tahu juga kan? Apa? Majemuk. Kujemuk, kujemuk. Wah. Tinggal itu bagaimana ini bakal petpetan ya, ini. Ya tahu, orang yang tahu. Memang pemusik asli dorang sob. Iya, taruh dorang pelari deh. Memang pemusik dong. Cuma ada lagu yang dorang tidak boleh. Apa? Yang ini lagu lo anu apa dulu? Apa? Lo Agim? Yang bagaimana? Yang Agim mau tidak boleh. Yang ini anu? Para penonton. Agim para penonton? Bukan. Tidak kaya kalau versi Agim menyanyi para penonton. Bukan itu. Apa? Yang lagu ini ada Batari Akarnya ada. Apa, ini yang ini. Jagalah. Ah itu. Jagalah hati belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam makan bubur. Oh, jadi tolong Leo. Salah. Jagalah hati belalang. Bukan. Itu. Buat hati lo belalang ada jaga, bukan. Coba musik tadi. Jagalah hati di tempat sampah. Wah. Buanglah sampah itu. Oh? Jagalah hati. Berarti cahaya ilahi. Siang makan bubur, kalau malam makan nasi. Lagu lo tau ya, rubah-rubah lo. Tidak boleh putih. Ini tidak tahu, berarti belum paham musik dorang ini. Itu lagu-lagu yang lama, sama dengan yang waktu tahun 2000. Kerja tahun... serba mesin kan? Iya, itu tahun harapan. Iya, yang penuh harapan. Tantangan dengan penuh harapan. Yeah. Lagi kasih dah. Ini kenapa? Dorang tidak tahu itu. Tahun 2000. Tahun harapan yang penuh tantangan. Dan mencemaskan wahai pemuda dan para remaja. Oh, terlalu banyak baca hitam ini. Pokoknya tidak mau pikir kasihan ini masyarakat ini. Dia mau pikir-pikir kamar dulu ini. Masyarakat boleh mau menyanyi-menyanyi kan? Justru orang di sini karena memikirkan masyarakat, orang ini mbak sidak. Orang mau cabut lagi ini, bos. Iya. Mau dari tadi ini mau nongkrong di warkop ya? Ini prosesi sidak. Orang menyidak. Oh, mbak sidak mau ini? Iya. Oh. Sidak! Oh, sidak, mbak! Kuku! Itu ciluk. Ciluk itu yang mau makan. Itu cilok. Oh. Panggola atan. Ada pakal luar ngapel lu dah, Hansi, peh? Mbak bilang cilok, tidak sinkron deh pe gigi dan bibir, eh. Tinggalin dorang itu. Sinyal-sinyal cintaku mengarah kepadamu. Harusnya kau tahu, ku mau kau isi hatiku. Fanny. Apa, Bapu? Come here, John. Tunggu dong. Cepat dong. Apa dong? Mau duduk sini, John. Fanny, jangan bilang siapa-siapa. Apa sama Bapu? Memang kemarin-kemarin itu tiba apa itu ada apa bilang pada orang tekomben tiba apa itu tidak suka pati panik.
tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Ti Bampu itu mau jadi lebah dan Ti Pani mau tidak jadi bunganya. Eh, tidak mau. Langsung batolak. Pani tidak suka Bapu-Bapu. Pokoknya cuma Tika Kombi yang di hati Livani. Eh, ganti kasihan dulu, mau tangia dia. Iso itu yang bikin lengket Pak Tifani. Ah, iya. Eh, menurutmu nih cocok Ti Bampu dan Ti Pani? Tidak. Tidak orang saja tahu. Eh, mau kasih kare uang 1000. 2000, 3000, 10.000, 20. Eh, ngan yang bilang cocok mau minta uang 20 nanya. Mau minta 20 eh. Nanti 20 bilang cocok. Yang lain nih, berarti yang lain ini 50. Biar 1000 ngan bilang dia cocok. Beda jauh sekali, Pak. Eh, Ti Bampu ini kuat dan perkasa. Tidak... Eh, kalau Fani dan Tika Kombe ngoni, setuju? Nah, dorang setuju. Teh Kombe itu tidak sekolah. Dorang harus cinta produk-produk Indonesia. Ti Bampu ini unik dan antik. Iya. Ti mau nggak, tidak mau. Tidak suka. Eh, langka ini, langka. Astagfirullahaladzim. 2-3 pulau terlampau. Cik ini kegondang dia. Cakep. Hari ini ku sayang dia. Ay, mumpung tidak ada orang, nampi kusu-kusu dah. Ih, masih zaman saya itu kusu-kusu. Mau bapangkas rumput. Bantu karti bapu bacar doi. Tino kira mbak apa di kus-kus modal dos. Tidak pun kira Fani ini bu ada apa. Cuti bapu lihat dulu ini yang di belakang ini. Ada bak kerja bos. Ah, so bos-bos di bapu. Ah, suka bosan. Yang... Bosan. Bosan Moli ya. Alah. Sudah jumpi kemarin mau apa? Tidak mau siram kopi? Tidak boleh mau siram kemari siram cinta? Wadaw, cuma dukung oleh pelagu ini. Kamu tahu Gunung Tilongkabila? Walaupun tinggi akan kudaki. Walaupun besar gunung itu akan kukau-kauto dengan eskapator. Is tidak mau rayuan kuat ini. Seberapa umur Libapu, so? Baru 57-60. Dia lupa pikir umur uti. Muka saya ini dengan Fani yang masih 15 tahun. Kan main kasih ini keturunan gagal. Kenapa ini tidak mau ganti bapu ini? Dek, biar saja. Ti no upennya ini masih ada. So mati. Baru ti no upen masuk, ti bapu mati dulu. Mati dulu ti bapu. Tinggal lain ya. Emang pegangkan kamar saja kopi. Mandoy. Siapa ntar mau bayar? Is mata duitan ya. Tino mata duitan, tiba apa mak duit tolo. Tiba apa yang tidak ada noi doi no, boy yang penting itu kasih sayang. Mau sayang kamari Jo? Jangan nanti di sana Jo ada anak kecil. Kiu kiu, cukur rokok, buat ciri. Dekan kamar dulu susu dan kau. Kan aku dan kau suka kamu. Yeha. Bikin kamar lo cepat aja. Tiba poin saya tidak sabar mau basur-sur Pak Tino. Katanya enak menjadi bujangan. Kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Bujangan. Oh bujangan, bujangan. Wah ya tidak ada goyangan. Eh, tahan dulu, tahan. Ya. Tidak usah. Masih ada lagi satu episode. Semuanya. Baru sembah suara kamar, kita ada pulang di rumah. Tima itu ada injak uci babunyi bunyi lalas sekali tadi malam.
Eh, hey, ini ada bagoyang tadi itu ngon tidak panggil ngon taman hati, boleh langsung kemari. Yang bagi itu udah lo PK, kalau ada orang bagoyang, bagoyang. Saya dia tidak ramai tua. Ih. Oh iya? Saya tidak bagoyang. Buat apa? Ada privasi. Privasi. Lala sekali arbain kamar air ini, Bapu. Air apa ini? Soalnya kan saya cinta tanah air. Eh. Ah, tidak ada tanah? Tanah untuk berpijak, cinta untuk Fani. Sampah! Tinggal lain dengan apa cara barayu ini. Baru bagaimana? Dengan itu ibarat sampah. Dengan ya. DP sampah, tipanya DP lalat. Begitu. Cakep. Wah, bukan pantun itu. Bagi ini DP rayuan. Bapu itu sama dengan kalapa. Makin tua makin kantal. Santan! Santan itu. Santan kelapa. Santan ya. Kelapa ya. Ya. Jadi ngoni ini dari mana semua? Dia lo trio wek-wek ya? Terus ini harus mencintai dua elemen. Mencintai dua elemen. Betul itu Bapu, betul. Harus mencintai air. Eh, bagaimana dua lagu elemen ini? Yeah. Oke, baru. Mencintai air, payah ya. Mencintai air dan tanah. Mana ngoni bilang tanah ini? Ini juga tanah. Kalau kita lihat-lihat ngoni tiga ini ya. Kalau di... Apa? Hah? Maksudnya? Anak mau nyanyi. Oke. Tanah air ku tidak ku lupakan dan terkenal selama hidupku biarpun saya pergi jauh. Orang ini ada menyanyi lagu Tanah Air. Kenapa tiba Bapu so bacar-car tanah? Bukan. Oh, bacar-car tanah yang anak kita som. Berapa kali berapa? Nah? Berapa kali berapa? Bukan mau kubur ini. Oh, tapi mau. Bukan. Hah? Boleh, tidak mau ini anda menyanyikan panjang-panjang napas. So tidak sampai, so tua. Tanah air. Lagi mau tarik satu napas, mau so dibaikkan dua. Oh, no. Pas di akhir lagu itu ada teknik. Langsung tarik napas. Oh, iya. Pas akhir lagu langsung tarik napas. Tanah air ku tidak ku lupakan. Kehancurkan. Oh, begitu. Biar kita masih masa pecah. Tarik napas. Tarik. Ah, jadi DP lirik itu rencana 2 bait. DP lirik itu rencana 2 bait. Jadi orang menyanyikan itu tanah sampai habis. Oke. Sampai habis. Yang penting ini hafal. Aman. Karena ini lagu tentang tanah air, oke? Oke. Bagaimana Bapu? Buang. Panjang nih. Tanah air. Bagaimana? Tarik ya. Tidak kulupakan. Kan terkenal. So abis napas saya. So abis napas jadi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada napas ini? Napas tuan. Napas kumis. Ada napas buatan. Minimal cukur kumis bos. Ini kumis so di bawah bibir. Bibir kak dua lagi. Gimana dia? Di sini. Bapu. Jurus. Asyik. Cukur. Pani catat-catat yang mau kasih ke orang. Kita ini mbak bayar bos, karena kita tidak ada doi. Mbak bayar. Lagu apa lagi, dok? Tanah air. Sudah. Yang lain. Ngonya, tidak. Kita lihatnya ngoni tiga. Itu terbuat dari tanah juga. Orang semua ini terbuat dari tanah, kecuali ngoni tiga sih. Ustai, so mendapatkan tanah kamar, tanah kecuali dong, so. Ngoni tiga. Siapa teman? Tidak tahu, sudah sobat marah-marah ini. Semua kombi, orang apa? Ini dari tanah. Kita yang bercinta. Semua orang ini dari tanah. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat rintangan untuk aku anakmu. Stop. Hey! Ganggan dia punya lagu.
Boleh ada so jadi lain deh pelirik. Ucut itu apa ini? Oh, bungolo kan? Ah, bungolo apa? Lirik tidak sesuai dengan DP pendongaran. Jadi tolong kita harus mencintai tanah air Bapu. Sudah tanya, aku sudah mampu sudah. Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjungi. Dijunjung. Jadi DP cara baca cerita mak di lo sampai. Betul. Bapu lo tahu, coba tiba Bapu. Jainuddin. Kalau mau Mbak ini Jainuddin itu ada dia punya teknik. Ah, bagaimana? Kan dia dai sejuta umat, yeah, yeah, kan. Banyak yang fans dengan beliau. Yeah, yeah. Baru ada juga yang impersionate beliau, okay, begitu. Beliau dai? Dai sejuta umat. Ini dai? Wow. Ah, itu dai itu banyak dia. Contoh? Contoh. Eh? Apa? Itu. Yang mana? Hiduplah. Oh. Cintailah produk-produk dalam negeri. Betul. Betul. Ah, tekan di sini dia. Ah. Mau tekan di sini. Jangan ni tekan lebih dalam. Hmm. Ah, besok mau datang mau dipakai keluarga. Siapa so? Kamu sembalayat pangoni. Oh, mau ninggoi. Oh, mau ninggoi. Hey, kalau mau berbahasa itu yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang benar. Gitu. Musik. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang I love you. Begitu Bapu ya? Apa yang begitu apa? Bongo ini tiga ini yang orang semua ini dari tanah. Ya. Bongo ini tiga ini yang beda-beda tanah. Kalau dilihat dari postur badan, ngana ini ada dari tanah longsor. Hmm. Siapa tanah longsor? Kita sebentar penjelasan. Kalau saya? Kalau ngana itu dari tanah wakaf. Gak gitu. Kalau dia? Kalau ngana dari PC bos. Kalau yang sana, itu kita pemain itu hamil. Oke? Okay? Begitu. Kalau yang sana? Tidak usah. Kalau yang sana? Siapa tanah liat? Mana tanah liat? Tidak ada tanah liat. Tanah longsor. Siapa tanah longsor? Karena DP badan, bos. Siapa tanah wakaf? Karena ngana tidak ada dia punya sertifikat. Ada. Baru... Ngana PKTP baru jadi kemarin lagi. Ada. Bawa kertas lagi, ada hilang. Ada. Ngana pe kumis ini mati lo, kumis lo apa ya? Baru siapa ada. Saya punya tanah wangko? Wah, PC. Apa PC? PC tanah wangko. Ah, ngoni ini memang sama sekali tidak mencintai tanah air. Jadi orang itu banyak sekali dia punya apa namanya itu? Cara-cara orang mencintai tanah air. Orang mencintai tanah air. Mencintai. Dapalian dak so? So ndak. Dapalian so ndak? Dapalian dak. So. Yeah. Kemarin saja tiba ada buang-buang sampah. Ndak. Baru bilang cinta tanah air. So. Buang sampah itu cinta tanah air. Buanglah sampah pada mantannya. Tempatnya. Ah. Nya. Membuang baru sampah. Ada makan-makan ini lo luar tidak ada lo Indonesia nai. Hmm. Indonesia. Cintailah tanah air itu semua tiba pun pakai produk-produk tanah air. Batik. Tiba pun suka batik. Ngoni pe muka aja yang batik. Jadi ke sana ngoni pe. Berani le. Ah. Ini lagi ada masuk kamari di sini.
tidak ada adab, asalan pun tidak. Dalam hati. Tidak mau menghargai orang tua berarti tidak mencintai tanah air. Terus ada wassalam, Bos. Wassalam dalam hati. Oh, kita ada balas oleh dalam hati. Penguasa. Obat teh Nuno. Ya. Kalau itu tempe dia madel tempe du sapi. Minum obat nih. Batuk-batuk sapi. Gak ada batuk sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapu. Sehat-sehat Bapu. Alhamdulillah sehat-sehat. Buat Pak RT saya kan tidak sehat-sehat. Ada sehat. Oh, enggak sehat. Kotor sekali Bapu. Tidak, saya dah makan tadi kan sebentar mau kasih air. Langsung kasih bersih. Ya Pak RT ini sudah selesai bersidang. Sudah. Bahkan tipe RT tadi ada melihat beberapa lingkungan yang masih belum bersih, Bapu. Ya. Belum terjaga. Dia ilo atau lo pikiran ngeliat, Wito. Kan dia mau tiup. Tapi kan dia ada tiupan tipe RT, Babs. Tidak mungkin dia mau tiup dari sini. Apa, Sokwa? Matemologat. Apa, Le? Janda. Siap. RT ini. Dorang ini Pak RT. Yeah. Dorang ini adalah orang-orang yang tidak mencintai tanah air. Bilang siapa? Siapa bilang? Saya ini kemarin Pak RT batanam pohon. Begitu. Pohon apa? Menghijaukan. Pohon apa? Rica. Rica bukan pohon. Pohon itu sejenis macam nangka. Nangka, bubur. Baru. Itu nangka. Itu jangan sambung, jangan kasih beda. Hah? Jangan kasih beda. Yang sambung kan bilang tadi. Jangan kasih beda. Kalau nangka bubur, nangka bubur. Oh, nangka bubur. Ah. Nangka. Pisang goreng nangka. Pisang goreng nangka so jadi bubur. Pisang nangka oto. Kemarin di... Langgelo Walanda. Langgelo Jepangi. Nangka Langgelo... Belanda. Kemarin apa? Kemarin tidak ada. Dia batanam pohon, tiba pun tidak batanam apa-apa. Tiba pun lebih mengubah status yang baik-baik. Karena sekarang ini Pak RT, kalau orang tidak cinta tanah air, menurut saya ini ya. Bukan menurut Teh Ciripa. Jadi menurut Leado, kalau... Bilang saya. Hah? Saya. Menurut Leado pas saya, okay. Baru saya cernakan, baru saya kemukakan. Ya. Bahwa... Banyak sekali ya. Biar dulu saya mbak cerita. Ah, iya. Jadi kalau cinta tanah air, weh, shh, kenapa? Kenapa? Weh, jangan bakal ini. Orang harus cinta tanah air. Oke? Oke? Oke. Itu begitu Pak RT. Orang harus menjaga yang namanya persatuan, kesatuan, berbangsa dan bernegara. Itu yang saya mau tulis di status. Cinta tanah air. Jangan sampai ada yang menimbulkan hoax. 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 Jangan lupa itu hoax. Kalau saya hoax. Berarti harus ada satu orang. Kalau hoax begitu, bomba masa akang. Itu koper hoax. Dia udah bilang merek. Jadi, saya mau bahas status itu. Saya kan so tidak mampu. Boleh orang kasih pleset kamar jus. Biasa aja itu dia ada baju meme. Iya. Macam ini kan DP merek Lotus ini kan Sapeo. Paseo. Woi, cepat. Jangan kamu bilang. Kamu ada pancing. Oh iya. Kan kamu pancing begitu juga. Iya. Jadi saya status itu Pak RT. Yang PT. Status-status yang positif. Kan saya tidak bisa. Bagus itu. Saya tidak bisa mau bakar dia bagaimana kan setua. Itu masuk pada salah satu langkah untuk bagaimana kita mencintai tanah air. Pak R, saya nanti komeolo kalau 17 Agustus bagi jangan ke gereja kan? Ya. Itu juga masuk atau tidak? Masuk oh, itu. Oh, tidak. Dia bilang masuk. Oh, termasuk Pak R. Masuk, apalagi ini persoalan baris berbaris. Sudah masuk banget pertandingan, Su. Dan untuk anak-anak yang di sini harus... Kenapa langsung anak-anak baris berbaris? Kenapa dulu? Iya, harus sikap yang baik. Pada saat apa? Pada saat upacara, orang harus diam, tega bagian. Tidak boleh tinggal bawa santai-santai. Kalau upacara... Kalau upacara kan dia bilang kemarin, oke semua istirahat tempat gerak, masih boleh begini. Kenapa?
Apa yang salah di sini? Dia bilang istirahat di tempat, di upacara. Tapi usahakan posisi yang tegap begini. Enggak, kalau tiba pusukan begini, kenapa? Itu menunjukkan sikap yang tidak, apa namanya, tidak apa dulu, Pak RT? Tidak cinta tanah air. Tidak gitu, kooperatif. Hei. Tapi pada saat anu, pada saat mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu tuh yang harus tegap. Iya. Jaga bat tegap, kamu kalau ada menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oh, begini, geng? Bukan begitu. Saya tidak mampu. Oh, tidak mampu begini. Saya pernah kedapatan Bapu, di saat itu hormat gerak itu, pas menyanyikan lagu Indonesia, ada yang bahu abu. Bagaimana? Hormat, pemimpin, hormat. Itu lagi tidak bisa. Tidak bisa juga mbak cerita di belakang. Iya, kalau ada bau pacar, tidak apa mbak cerita di belakang. Harus di muka. Bukan mbak cerita di belakang atau di muka. Kalau namanya kalau seupacara hari Senin atau upacara kemerdekaan, kalau ada lagu Indonesia Raya, orang tidak boleh membaca cerita. Harus menyanyi. Siap. Siap. Kamu no. Halo, 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 halo. Tahu lagu-lagu Indonesia Raya? Tahu. Kalau semua tahu, cuman sikap baris berbaris itu harus penting juga itu. Kalau mau baca cerita sikap baris berbaris ini saya tak ingat dengan Linmas ya. Kenapa? Masa kiri kaki kiri ke tangan kiri Allah naik. Begini? Iya. Tidak. Coba. Saya tidak. Siap ge? Siap. Langkah tegap. Maju. Mundur. Tidak ada pakai jengkol. Oh, iya. Minta maafin Pak RT, biar bagaimana saya dulu ini adalah prajurit. Sopan. Kamu yang di situ. Oh. Siap, Greg. Siap. Langkah tiga. Maju. Masih kuat. Saya tidak mampu. Coba yang lebih muda, yang lebih muda. Coba ini. Saya yang mantan. Oh, tapi ingin coba. Coba. Siap. Bagus. Siap. Bapak skripik. Baru insya Allah kalau terang. Mana ada bakasi aba-aba baru mana tidak bakasi aba-aba. Boleh. Bos kan orang itu balapu. Artinya begini. Mencintai tanah air itu. Ya. Ada banyak hal yang perlu dilakukan. Betul Pak RT. Misalnya kalau lingkungan itu orang kotor. Ya. Torang ikut menyapu. Torang ikut kerja bakti di masyarakat. Saya paham itu, cuma kasihan aja orang bayi ini. Coba, jangan di tempat, gerak! Baru kalau misalnya orang mau bayi ini, macam tiba pembah status juga. Iya, kalau cuma siap, tidak mampu aja. Jalan di tempat kan, kalau misalnya tiba pun... Cuma maafin Pak RT. Ya. Jangan di tempat, dengan apa kiri semua. Tagata di bangku yang kanan. Masya Allah. Boleh apa, Cos? Coba ulang, abang ulang. Cos. Yang tempat, gerak! Nah, yang tegap. Baru Pak RT. Baru. Kalau menimbang status ini kan gua ini milenial. Iya. Menimbang status. Bagaimana? Penting ini. Tidak boleh sembarangan memberikan informasi yang hoax. Artinya, ketika ada informasi yang hoax itu kan akan merugikan orang pebangsa. Betul sekali. Tidak perlu itu. Atau misalnya tekomen suka naik motor kan? Sepingsan lo mati. Aduh. Mau sakit betul Periksa dulu karena ada rusak sajang di belakang. Ulang. Kenapa Bapu? Saya itu walaupun capek, lelah, tapi yang namanya demi tanah air, Bapu siap, rela berkorban demi tanah air, bos. Merdeka! Yang begini, yang mau tiru. Anak-anak muda sekarang banyak bermalas-malasan, tapi tidak pernah mengingat itu sejarah apa segala rupa itu. Dorang harus berkorban demi negeri. Tidak juga. Kalau ada yang sumur di ladang. Bukan pantun. Ada yang tertulis dilarang parkir di sini. Jangan parkir di situ. Berarti dia tidak mencintai. Oh, berarti harus parkir di sebelah. Ada tempat parkirnya. Kalau di sini tertulis S, berarti dilarang sprint.
Salah. Lari laju. Di kalau esta esta saling silang begitu apa dia? Apa itu makna? S S. Oh berarti Superman punya itu. Wah, bukan. Ini. Apa? Semoga ada harapan di sini. S esta tagaring apa? Kalau esta garis begitu berarti tuan dilarang senti. Bukan, bukan. Salah. Saya tahu. Saya tahu. Kamu saya tahu apa? Pulang. Kalau kau es marah ada tagari. Dilarang jual es di situ. Oh. Next. Ada turun ya, ada turun jauh. Es itu dilarang semprot. Garis manis putri paman patari. Cantik menarik menawan hati. Biaran namanya manja sekali. Bagaimana seharusnya? Sungguh indah cantik berseri. Cekak. Oh gadis manis putri paman petani. Sungguh indah dan menawan hati. Diana namanya. Mau model itu orang punya. Tapi lagu-lagu dulu itu. Lagu yang salah. Oh berarti salah. Salah. Oke lanjut. Berarti orang harus menunjukkan. Dilarang senti. Bukan. Cinta kepada tanah air itu bukan cinta kepada hal-hal yang dulu, tapi dari kesehari-harinya litorang. Oh contoh macam saya papa petani, tidak boleh saya mau memarah. Kenapa tuh? Siapa yang bawa impoli sawah? Bukan begitu juga itu bebagarap tanah itu. Berarti ngana cinta ngana pesawah sendiri. Di dalam mas saya ini sudah tua. Ya. Dan mau bakasi ini wejangan begini ini mengenai cinta tanah air ini sudah celana dalam bagi saya. Celana tua. Celana tua bagi saya. Kenapa memang tidak ada celana dalam? Ada. Cuma yang setua. Cuman jangan kasih bukan celana dalam. Kamu mau bayi ini sama? Boleh bayi ini orang tua begini. Yang begini juga berarti tidak cinta. Menjaga perilaku juga. Anu ya penghitungin lampu itu ya mahuto. Garip mau buat tete. Sama sediwe jangan. Eh itu penggalan itu. Sama deh yang lagi. We jangan. Lagu-lagu itu ya. We jangan solo. Bengawan. Jadi kalau menurut saya sebagai yang dituakan di kalangan muda. Tunggu dulu tiba-tiba aja mau ciri. Ketolak orang. Ini hanya-hanya sekarang ya. Itu tidak melawan orang, tidak melawan orang tua. Kalau tiba-tiba bilang ini anak-anak sekarang kalau orang balas kemarin. Ini bapu-bapu sekarang. Bapu-bapu sekarang mau bakasnya. Motivasi kau pada anak-anak. Oh. Jadi cucu-cucu lima ampu. Ya, Tete. Cucu-cucu itu tete. Untuk perempuan gadis yang masih rano, masih cantik. Iya. Itu bentuk-bentuk cinta tanah air itu bisa juga dilihat dari misalnya anak-anak itu tidak berkelahi. Baru juga sayang kepada orang tua. Tidak membantah orang tua. Sayangi guru. Sayangi teman. Itulah tandanya. Murid lebu diman. Lagu itu. Hormati guru. Sayangi teman. Itulah tandanya murid lebu.
Teh Budiman. Murid yang Budiman. Bukan Teh Budiman pemurid. Bukan. Ada tipe guru di kampung Teh Budiman. Tapi bukan Teh Budiman yang itu maksud lo lagu. Itu lagu kan untuk Budiman karena dia perempuan. Kalau dia laki-laki Pak Diman. Oh, Budiman. Agak pas sekali oleh. Susah lah. Iya, Budiman karena dia perempuan. Kalau dia kakak laki-laki dari papa Pakman. Pakman. Oh, Budiman karena dia perempuan. Iya. Tapi kalau ada di PKK, Kadiman. Ya. Budiman karena dia perempuan. Tapi kalau DP Taman berarti Temaman. Iya. Budiman karena dia perempuan. Perempuan. So malas mah pikir joke kalau dia banyak baca cerita, Budiam. Budiam, iya. Banyak baca cerita, Budiam. Oh, dilarang. Budi. Oh, Budi. Budi. Ada yang di belakang. Ada. Ada. Iya, ada di belakang. Hei, jangan anggap lolos. Budiman bos. Karena dia perempuan. Gagep. Karena dia di pasar, dia bawa preman. Kalau dia di pasar, dia bawa preman. Makasih, Pak, Bob. Wey. Jangan lolos. Bukan kita. Ada urusan dengan pelat alam. Ya, sekali minta bantingin. Mampu. Ada lubang kecil di desa kau. Di mana? Bukan begini kalau cinta tanah air. Macam CP, CP teman. Wow, ada laju-laju dia di motor kan. Dang! Cinta tanah air. Bukan kalau begitu. Ada cilaka. Mak bolo audio lu timpe. Aduh sakit. Bosan timbul tuh. Tapi dengan misalnya orang menghargai simbol-simbol negara. Iya. Itu juga bapu, orang misalnya dapat lihat bendera baru orang ada upacara ini sementara baru orang ada lewat di motor tiba-tiba orang berhenti langsung orang hormat. Itu juga burung Garuda orang hargai. Coba lihat kalau tim nasional mau bermain itu sepak bola. Begini orang kalau menyanyi kan. Iya. Yeah. Menghormati simbol-simbol negara. Iya, mengikuti semua lomba-lomba pada saat perhelatan kemerdekaan negara, provinsi, juga termasuk itu. Apalagi sampai dia mengharumkan nama negara. Ya. Harum. Macam ini harum sekarang. Siapa yang ada Bang Masya? Persiapan. Pulang di Bapu. Persiapan nas kuning besok. Oh, persiapan nas kuning besok. Masa di sini, Jo. Di sini itu Pak RT yang bayar. Banyak juga cara sebenarnya Pak RT. Saya kasih tahu dulu saya itu pernah menembak Walanda. Baru jadian. Betulin dulu waktu muda saya pernah menembak Belanda. Baru jadian. Dia tolak. Bukan itu. Menembak mengatakan cinta. Baru. Latihan. Dia tolak. Saya itu mau memperbaiki keturunan. Menembak itu menyatakan peluru kesasaran. Iya, peluru cinta. Bukan itu. Ih, tidak kagak dia main bagus. DP bibir ke sana kemari. Padahal wadala. Wah, wadala. Baru. Tadi baru terus. Artinya tiba pun ikut bergerili juga ya. Oh, tidak. Baru bapak apa di situ? Waktu peperangan dulu tiba pun bawa di bagian dapur. Oh, masak. Untuk ini, untuk tentara. Untuk diri sendiri. Untuk tentara, untuk orang yang berjuang. Nah, itu kan koki. Menjaga kedaulatan itu juga masih bagian dari mencintai tanah. I like this. Ada satu lagi yang sampai saat ini yang harusnya saya tegaskan kepada seluruh penonton kalian semua. Seperti jangan apa? Dirusak. Oh. Jangan dikencingi di bagian-bagian yang tak terlihat. Sudah banyak sampah lagi di tempat-tempat bersejarah yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada rumah-rumah adat yang dipakai untuk berbagai macam kegiatan, tapi tidak mengindahkan yang namanya kebersihan dan merawat. Iya, betul itu, Bap. Makanya tadi tiba-tiba lihat teh hantu tadi sebakari. Man, siapa ulemu ada penyangkar petanok kayak itu? Nah, ini. So, dia ini yang bikin cilaka pas saya tadi. Mengolali. Licin sedikit, berlubang sedikit di situ. Tidak, tadi ini teh hantu pakai ada, Bap. Ini, Bap. Kerja bakti. Bap, kerja bakti saya. Di bakti. Tidak. Jauh bisa sekali. 60 bala. Tidak. So, nah, tanjakan itu. Isimu. Bila kamari anu bakal bagi teh, nang kalau anu sih agak nang kalau oto. Nang kalau oto. Kemarin saya ada bapak saya nang ke Belanda, bosok pulang su. Jauh. Iya. Jauh tapi ini apa? Berarti nang ke naturalisasi ya? Iya, nang ke naturalisasi. Baru. Jadi dia kerja di bakti.
Kerja di bakti kan? Kerja bakti. PRT jangan bekas kasih belok PRT. Ala. Artinya kan supaya tegas kan, oh, supaya orang lihat kamar keamanan tegas aja boyong Audi. Siap bogas, oke. Okay. Hansip. Siapa jadi nang kalau otong? Hah? Siapa nang kalau? Tidak, dia ada kerja bakti. Kerja bakti. Itulah menjaga kebersihan di depan rumah, betul. Pasang umbul-umbul. Cat ke sana batu pinggir. Itu bagian ada dari bagian dari menjaga keindahan dan ya, itu adalah bagian dari mencintai tanah air untuk negeri. Baru untuk juga negeri. Kalau mau beli lokal. Ya. Produk lokal. UMKM kasih apa? UMKM. UMKM. UMKM orang berdayakan, ya. Beli di lokal. Begitu. UMKM. Iya, UMKM. Kalau misalnya ada produk lokal ngapain harus ambil dari luar? Iya, yes. Memang UMKM itu karena dia itu usaha untuk rakyat kecil. I like. Kalau dia usaha untuk yang adik-adik berarti UMDM. Oh, siapa UMDM? Kan KMDM. Kalau apalagi kalau ada produk-produk lokal, prioritaskan. Betul. Ya. Apa? Produk lokal itu tawas tamaso, Pak RT. Tawas batu. Aduh. Tawas batu itu, ini keseharian ini dia hari-hari itu. Yeah. Dia itu tawas batu itu cuma bertahan 5 jam. Hah? DPC saya morosing. Habis lewat 5 jam morosing. Tidak, tapi saya ada anu, saya ada jilat. Jangan jilat. Saya itu pengguna tawas batu. Yeah. Nah, kebetulan saya petaman tidur di rumah. Waru. Namanya siapa? Lalu kan musim-musim batu akik. Iya. Sampainya dia di kamar, dia dapat lihat tawas batu ini. Yeah. Dia pegang, dia cium, dia senter tembus. Dia bilang, tembus ya. Iya, kita jangan pakai dikile-kile. Tawas batu dia yang pegang aja. Ah, akik. Astaga. Saya tahu dia punya nama. Siapa? Inisial Ucok. Oh saya, Aco. Oh saya ini jok. Ini yang begitu ini juga termasuk misalnya Teh Hansip ini dan teman-teman semua yang ada di lingkungan para koloti pun juga menjaga keamanan, ketenteraman. Ini kan orang hidup damai. Kalau ada masalah, tolong selesaikan sama-sama, tolong diskusikan, tolong bicarakan dengan baik. Dan cuma di kampung para kololi ini yang terlihat mencintai sekali itu tanah air. Let's go. Mantap. Jadi memang kalau misalnya teman-teman bisa menjaga itu sampai dengan akhir hayat itu jauh lebih baik. Ya. Betul. Let's go. Adik-adik. Ya. Jangan pernah kalian berkelahi ya. Belajar dengan kuat, cerdas. Ya. Semoga kalian menjadi orang yang punya jabatan dan bisa memberikan kontribusi untuk negeri ini. Iya. Baru kalau tim mamam suruh jangan tidak mau, harus mau. Iya harus mau. Berarti ada langsung pantun. Pantun. Oh. Ada pantun dong. Oke. Para kolala, let's go! Para kolala, let's go! Ada milu muda di dalam air. Cakep! Ayo pemuda, cintailah tanah air. Let's go!